Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan ibu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Baik, kita sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa yang lain ya, teman-teman kalian yang lain untuk bisa segera masuk. Saya akan mulai saja perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun sore hari ini di luar sedang hujan, ya tadi sempat hujan deras dan listrik mati, kemudian kita bisa melanjutkan untuk bisa kuliah lagi, belajar lagi sama-sama di perilaku organisasi. Mahasiswa sekalian, saya akan share screen kan untuk materi kita pada kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan berbicara mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Ya, memang di sini belum semuanya masuk di ranah pekerjaan ya. Masih ada yang full murni untuk belajar saja, untuk kuliah saja. Tapi ada juga beberapa yang terutama kelas sore, saya rasa setiap harinya sudah masuk dalam ranah organisasi atau institusi atau pekerjaan gitu ya. Di sini fungsinya kita berbicara mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja adalah bagaimana nantinya ketika di ranah pekerjaan kita sudah bisa menentukan sikap, perilaku, dan bahkan tindakan untuk mengarah kepada kepuasan kerja yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, di perilaku organisasi. Mengapa di perilaku organisasi? Karena di mata kuliah perilaku organisasi ini, atau pada khususnya ketika pada prakteknya mahasiswa nantinya terjun ke ranah pekerjaan di satu organisasi, itu nilai, kemudian sikap, dan kepuasan kerja itu menjadi determinan yang utama gitu ya, menjadi salah satu keutamaan yang pada akhirnya dipikirkan dan di seluruh perilaku kita mengarah ke sana gitu, mengarah kepada kepuasan kerja. Oke, agenda pembahasan kita. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian nilai, kemudian pengertian norma, kemudian jenis nilai menurut para ahli, kemudian ada etika dan moral, ada pengertian sikap, ada juga karakteristik sikap, ada pengertian mengenai kepuasan kerja dan faktor-faktor kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu juga ada faktor-faktornya yang mempengaruhi apa saja, nanti kita akan bahas juga. Ya.
banyak, cukup banyak ini agenda pembahasan kita sore hari ini, maka saya akan sedikit lebih cepat. Yang pertama mengenai pengertian nilai. Pengertian nilai ada, saya masukkan 3 tokoh di dalamnya yang memberikan pengertian mengenai nilai. Nilai itu sendiri, nilai itu apa sih? Kita sudah sering kali ya mendengar kata nilai. Menurut Sigit, disebutkan nilai adalah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga, penting, kemudian mempunyai arti, diinginkan, dan diprioritaskan. Itu nilai, keyakinan yang bertahan lama. Oke, kemudian menurut Robbins, Stephen Robbins, nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas. Lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Oke, silakan bisa digarisbawahi bahwa ini adalah perilaku yang khas. Menurut Hofstede, nilai adalah a broad tendency for prefer certain states of affairs over others. Merupakan ringkasan definisinya dari Plakon, a value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual of characteristic of a group of the desirable, which influences the selection from available modes, means, and ends of action. Jadi sebenarnya ada kesamaannya di sini ya, antara 3 tokoh ini ya. Nilai itu adalah sesuatu yang diyakini yang kemudian menjadi satu modus perilaku yang dianggap keyakinan itu berharga, kemudian penting, kemudian meaningful atau punya arti gitu ya, untuk kita pribadi ini berarti dan selalu diprioritaskan gitu. Itu adalah nilai. Oke. Dengan demikian, nilai dapat diartikan sesuatu yang diinginkan, penting dan memiliki arti sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan. Bagaimana dengan norma? Norma adalah nilai yang secara umum diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan orang atau organisasi dan dijadikan pedoman bagi masyarakatnya. Jadi, berangkat dari nilai kemudian dijadikan pedoman, maka menjadi berubah, nilai itu berubah menjadi satu yang disebut sebagai norma gitu ya. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji, hadiah, dan ancaman atau sanksi karena dia sudah menjadi pedoman bagi masyarakat. Jadi nggak cuma untuk diri pribadinya, tapi juga untuk orang banyak. Orang berperilaku sesuai dengan norma, menerima hadiah berupa diterima oleh masyarakatnya, diberi pujian dan rasa kepuasan. Sedangkan mereka yang melanggar, dicaci maki atau dikenakan hukuman. Menurut Drena ini, nilai itu ada 2, yakni nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah sesuatu yang oleh seseorang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada satu waktu. Dan oleh karena itu, ia disebut bernilai atau mengandung nilai bagi orang yang bersangkutan. Itu nilai subjektif. Oleh karena itu, ia dicari, diburu, dan dikejar dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Dalam hubungan itu, nilai dianggap subjektif dan ekstrinsik. Nilai ekstrinsik suatu barang berbeda menurut seseorang dibanding dengan orang yang lain. Ekstrinsik artinya dilihat dari ranah luar kebendaan itu ya. Maka menurut orang lain, sesuatu yang berharga belum tentu berharga juga menurut orang yang lain gitu ya. Salah satu contoh yang diangkat, topik yang diangkat misalnya mengenai kesuksesan gitu kan. Kesuksesan menurut seseorang dengan seseorang yang lain ini akan berbeda pandangannya atau persepsinya gitu ya. Kemudian nilai objektif adalah nilai dapat juga dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Segala sesuatu yang ada mengandung nilai, jika bagi seseorang tidak, mungkin bagi orang lain ya. Gitu ya. Berdasarkan anggapan ini, seolah-olah ada sebuah bag of virtues, kantong berisi nilai yang siap ditransfer kepada orang-orang. Menurut pendekatan ini, nilai dianggap intrinsik. Jadi, objektif ini dikatakan bahwa
satu orang dengan orang yang lain mungkin bisa jadi sama gitu. Kalau saya mengatakan misalnya meja itu kotak atau persegi gitu ya, mungkin menurut si A, menurut si B, menurut si C sama, karena mereka melihat satu bentuk meja yang kakinya 4 dan atasnya berupa persegi panjang misalnya, atau berupa persegi seperti itu. Maka ini adalah nilainya objektif gitu ya. Oke, dikatakan subjektif itu jika berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang menyampaikan, oh tidak, itu meja itu ternyata kotak, yang satunya lagi bukan, mejanya lonjong, yang satu lagi mejanya bundar, dan lain sebagainya. Ya, itu nilai yang dikatakan subjektif. Robbins. Nilai ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal itu adalah nilai keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya, gitu ya, itu nilai terminal. Sedangkan nilai instrumental itu tuh adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal seseorang. Jadi kalau di sini ada contoh, kita lihat di nilai terminalnya dulu ya. Nilai terminalnya adalah bahagia, maka nilai instrumentalnya dia harus tentram dulu, baru dia akan bahagia gitu. Kemudian nilai terminalnya adalah bekerja. Bagaimana nih caranya supaya bisa bekerja? Oh, ternyata nilai instrumentalnya, cara yang harus dilakukan adalah lulus ujian dulu, misalnya begitu. Atau lulus kuliah dulu, baru bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diimpikan misalnya. Dan selanjutnya sampai ke bawah, kalau ingin menikah atau kawin di sini, terus punya anak, kemudian punya penghargaan, punya laba atau keuntungan, dan bahkan ingin naik surga misalnya, maka nilai instrumentalnya harus apa nih? Gitu ya. Perilakunya atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal itu apa? Gitu. Oke ya, ini contoh nilai menurut Robbins. Kemudian menurut Moore ini memberikan 6 macam nilai. Yang pertama, ada nilai primer dan nilai sekunder. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Nilai primer dan nilai sekunder. Biasanya ada nilai yang diprioritaskan gitu ya. Kalau untuk nilai primer, dan setelah prioritasnya terlaksana, maka ada nilai-nilai berikutnya yang masuk dalam ranah nilai sekunder gitu. Kemudian ada nilai semu dan nilai real, real values dan quos values. Nilai semu ini bersifat labil dan mudah dipengaruhi situasi dan kondisi. Sedangkan nilai real akan lebih kokoh, dan untuk menanamkannya memerlukan waktu internalisasi yang lama serta harus terus-menerus dilakukan. Gitu ya, internalisasinya lama. Satu contoh misalnya kalau yang lama dan terus-menerus harus dilakukan, misalnya ketika nanti para mahasiswa atau ada mahasiswa yang sudah punya putra di rumah gitu kan, ya, diajarkan untuk bisa menanamkan mengenai ajaran agama gitu, maka ini tidak bisa bersifat sesuai situasi dan kondisi, tapi terus-menerus dilakukan setiap hari. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo berbaik sangka gitu kan. Kemudian ayo membalas budi, ayo berbuat yang baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, ini perlu waktu yang lama dan terus-menerus dilakukan. Inilah nilai real atau real values. Kemudian ada lagi yang ketiga, nilai terbuka dan nilai tertutup. Suatu nilai yang terbuka bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Sebaliknya, nilai tertutup memiliki batas waktu untuk diyakini keadaannya gitu ya. Oke, ada ini yang ketiga, kemudian yang keempat, nilai negatif dan nilai positif. Suatu nilai negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif dan kebalikannya adalah nilai positif. Hal ini dapat dilihat dari moralitas yang punya ciri khas adanya larangan dan anjuran.
Jadi kalau di apa namanya, ranah kehidupan bermasyarakat gitu, para mahasiswa sekalian mengenal ada nilai negatif dan ada nilai positif. Misalnya, kalau berjalan di depan orang yang lebih tua, maka sebaiknya membungkukkan badan. Ini adalah nilai yang positif gitu ya. Atau tidak diizinkan merokok di depan orang yang lebih tua misalnya. Ini masuk ke ranah nilai negatif gitu ya. Oke, kemudian nilai dibedakan menurut order atau urutan sehingga akan terdapat nilai pertama first order values, order kedua second order values, demikian selanjutnya. Dengan kata lain, nilai pertama akan ada jika ada terdapat nilai yang lainnya. Ya, ini nanti menjadi nilai atau order yang berurutan. Kemudian nilai relatif dan nilai absolut. Suatu nilai bersifat relatif bila merujuk kepada orang yang memiliki spesifikasi nilai tersebut. Kebalikannya adalah nilai absolut. Absolut tidak merujuk kepada orang dan dianut secara mutlak. Misalnya yang kita pelajari sampai sekarang ini, bahwa secara matematis misalnya 4 kali 3 sama dengan 12 gitu ya. Ini adalah nilai absolut yang kita yakini benar adanya, bahwa matahari tenggelam selalu di sebelah barat misalnya. Ini adalah nilai absolut. Kalau nilai relatif adalah nilai yang tidak serta-merta pasti adanya atau tidak pasti. Kemudian kita masuk pada bahasan etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral dari bahasa Latin mos, jamaknya mores, gitu, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Berbeda dengan moral yang artinya semangat atau dorongan batin. Etika ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat tertua yang berasal dari Yunani kuno. Maka etika ada di dalamnya, satu ilmu pengetahuan di dalam filsafat yang berarti kebiasaan atau watak. Etika merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia serta pembenarannya. Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi segala sesuatu nih yang mengatur tentang tingkah laku manusia itu adalah etika. Disiplin ilmunya adalah etika, gitu ya. Di dalamnya banyak sekali hukum-hukum yang mengatur mengenai perilaku manusia. Sedangkan moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Oke ya, jadi ketika ada satu aturan-aturan tertentu yang sudah masuk ke dalam norma gitu ya, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat begitu, ada sesuatu yang akhirnya membuat diri pribadi ataupun secara sosial masyarakat ini merujuk kepada tingkah laku yang spontan dan dilakukan secara sadar diri, tapi tidak ada dalam aturan-aturan bakunya. Jadi kalau misalnya kita misalnya nih satu contoh membantu orang lain, maka untuk kemurahan hati kita, kebesaran jiwa kita, itu tidak masuk di dalam peraturan-peraturan hukum gitu ya. Oke, itu contoh moral. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip yang abstrak dan bebas. Maka sekarang kita beralih kepada sikap atau attitude. Saya rasa para mahasiswa sekalian sudah seringkali mendengar variabel mengenai sikap ya, yang di sini saya berikan definisi dari keempat tokoh. Yang pertama dari Gerungan. Gerungan ini mendefinisikan sikap sebagai kesediaan bereaksi terhadap suatu hal.
Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Artinya, setiap kali kita merespon sesuatu, maka respon kita ini pasti didahului oleh adanya stimulus. Ada objek tertentu yang kita terima oleh panca indera kita, gitu. Setelah masuk ke dalam panca indera kita, kemudian kita merespons. Kemudian menurut Crutch, as the individual develops his cognitionic feeling and action tendencies with respects to the various objects in his world become organized into enduring system called attitudes. Jadi di sini disebutkan ada tiga aspek secara kognisi, secara afeksi, dan konasinya with respect to the various object. Jadi objeknya bermacam-macam, tidak hanya satu. Yang kemudian tersistem jadi satu, kemudian tersistem dalam satu perilaku begitu ya, yang disebut dengan sikap. Itu menurut Crutch. Kemudian menurut Milton adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang serta kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Dan menurut Sikit, sikap adalah tanggapan atau respons yang mengandung komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif. Oke, ini mirip dengan pengertiannya Crutch, ya, yang kedua ya. Yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Oke, artinya tetap ada stimulus terlebih dahulu, ya, yang kemudian ditangkap oleh panca indera manusia dan kemudian direspons begitu oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya menurut Robbins, pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Ya, ini sikap. Jadi pernah saya sampaikan bahwa sikap itu adalah pernyataan evaluatif. Suka atau tidak suka, gitu ya. Kita terhadap sesuatu, kita suka terhadap sesuatu atau tidak suka terhadap sesuatu, itu yang disebut dengan sikap. Kemudian menurut Ndraha, sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Ia menunjukkan arah, potensi, dan dorongan menuju sesuatu itu. Oke, ada arahnya ya. Arahnya baik atau buruk. Arahnya suka atau tidak suka. Gitu ya. Sehingga mengapa sikap ini menjadi satu variabel? Karena ternyata sikap ini bisa menunjukkan arah dan bisa diukur begitu. Ada beberapa karakteristik sikap untuk para mahasiswa, ya. Karakteristik sikap yang pertama ada objeknya. Dikatakan ada objek karena ada sesuatu yang disikapi. Tidak ada sikap tanpa adanya objek. Jadi sudah jelas sikap ini pasti diawali dari objek, begitu. Kemudian yang kedua, mengarah. Dikatakan mengarah karena setiap objek ada arahnya. Jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Ya, ini sebenarnya salah ketik nih, berintensitas. Oke ya, berintensitas. Dikatakan berintensitas atau berderajat karena dalam sikap dinyatakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Berstruktur. Karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif, yang saling menjalin. Jadi benar-benar terstruktur, kemudian nanti pergerakannya adalah tersistem, gitu. Sehingga benar-benar ada yang disebut dengan komponen kognitif, afektif, dan yang terakhir adalah konatif. Kemudian yang kelima, dipelajari. Sikap ini dapat dipelajari karena melihat beberapa hal terkait dengan arah perilaku, kemudian intensitasnya dan objeknya, maka sikap ini bisa dipelajari. Yaitu tadi tentang sikap, dan kita mengarah kepada kepuasan kerja sekarang.
variabel yang terakhir, kepuasan kerja. Beberapa di kelas ini, Zoom meeting ini, sudah banyak yang bekerja ya. Oke, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai kepuasan kerja, sekaligus mungkin bisa mengintrospeksi diri sendiri, apakah pekerjaan yang sekarang dilakoni ini menimbulkan atau memunculkan rasa kepuasan dalam diri atau tidak. Ada beberapa definisi dari kepuasan kerja yang diberikan oleh para ahli, dan di sini salah satunya adalah Anuraga, yaitu kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja, yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Oke, yang kedua, kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama karyawan. Ada hubungan antara pimpinan dan sesama karyawan. Sikapnya bagaimana terhadap pekerjaan itu, gitu. Kemudian yang ketiga, kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Yang terakhir, kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling atau rasa aman dan mempunyai segi sosial ekonomi berupa gaji dan jaminan sosial dan sosial psikologi, kesempatan untuk maju, kesempatan mendapatkan penghargaan, dan lain-lain. Itu ya. Jadi benar-benar di kepuasan kerja ini beberapa orang merasakan security feeling yang benar-benar berada di level aman gitu, bahwa dia punya gaji, bahwa dia punya penghasilan atau pendapatan gitu kan, yang kemudian bisa dia gunakan untuk membelanjakan kebutuhan hidupnya, kemudian dia juga punya jaminan sosial, kemudian jaminan kesehatan gitu kan, kemudian secara sosial psikologikal juga dia punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lain gitu kan, tidak minder gitu, dan punya kesempatan untuk dihargai. Beberapa yang disebutkan mengenai kepuasan kerja adalah seperti itu. Mungkin tidak berasal dari pendapatan, tapi barangkali dari kedudukan. Itu pun juga bisa menimbulkan yang disebut dengan sosial psikologi. Misalnya diangkat menjadi kepala desa, misalnya kepala desa yang bahkan beliau sendiri tidak memikirkan mengenai berapa gajinya, pendapatannya gitu, atau upahnya gitu ya. Yang penting sudah ada penghargaan dari masyarakat bahwa dia adalah seorang kepala desa misalnya. Seperti itu. Ini juga masuk dalam ranah kepuasan kerja. Menurut Davis, kepuasan kerja itu juga bisa diartikan sebagai seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Pegawai atau karyawan yang bergabung dalam suatu organisasi, tentu mereka membawa serta seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat, dan pengalaman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja. Dengan demikian, kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan. Oke ya, kepuasan kerja ini menurut Davis menjadi satu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaannya. Gitu ya. Oke. Sesuatu hal dikatakan menyenangkan jika sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dikatakan tidak menyenangkan jika tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan harapannya. Begitu. Kemudian menurut Siagian, kepuasan kerja adalah pembahasan yang didahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka ragam. Namun menurut Siagian, sekalipun konsep kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana, tetap relevan untuk mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Oke, tentang apapun yang dikerjakan oleh seseorang, ini pasti ada cara pandangnya, baik buruknya, positif dan negatifnya. Nah, itu yang disebut dengan kepuasan kerja menurut Siagian, gitu ya.
Sehingga disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Nah, kepuasan kerja artinya di sini tidak bisa hanya berhenti di satu sisi saja, gitu ya. Tidak hanya dari masalah upah saja, tapi juga menilik dari kondisi sosial ketika berada di ranah pekerjaannya, gitu ya. Kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya, jadi juga kondisi ketika ergonomisnya atau ruang kerjanya, gitu ya. Kepuasan kerja tidak hanya berasal dari pengupahannya saja, tapi juga mungkin ruang kerjanya. Satu ruang kerja yang idealnya mungkin hanya bertiga, gitu kan, ditempati oleh misalnya 6 orang, gitu, ya. Akhirnya ramai, tidak bisa fokus bekerja, hasil kerjaannya juga tidak baik, gitu kan, tidak maksimal, tidak optimal, maka kepuasan kerjanya pun juga akan menurun, akan tidak baik juga, gitu ya. Oke, ini contoh dari pengertian kepuasan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sekarang. Oke, menurut Gilmer, ya, kepuasan kerja itu dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kesempatan untuk maju. Ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. Seseorang dikatakan puas dalam bekerja atau tidak, itu salah satunya dilihat dari kesempatannya untuk maju, diberikan promosi jabatan, gitu kan. Ternyata menurut penelitian, seseorang yang mendapatkan promosi jabatan karena sudah prestasinya berapa tahun bekerja atau prestasinya menyelesaikan pekerjaan tertentu, gitu, maka ini akan menimbulkan motivasi untuk bisa lebih maju lagi dan puas dalam bekerja, gitu. Kemudian yang kedua, adanya keamanan kerja. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Misalnya kantor yang tempat kalian bekerja, tempat para mahasiswa nantinya bekerja misalnya, ya, hujan deras dan atapnya bocor misalnya. Oke. Airnya menetes sampai harus menetesi komputer atau PC atau laptop yang digunakan untuk kalian bekerja misalnya. Nah, akhirnya terjadi korsleting listrik dan lain sebagainya. Disinilah muncul ketidakamanan dalam bekerja. Sehingga kalau terjadi ketidakamanan bekerja, maka kepuasan bekerja itu akan sulit muncul. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Beberapa orang memiliki sifat atau karakteristik seperti kutu loncat. Ketika ia merasa bekerja di satu tempat gajinya kecil, gajinya tidak mencukupi, maka ia akan pindah ke perusahaan yang lain atau tempat pekerjaan yang lain untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Harapannya seperti itu. Tapi nyatanya ternyata belum juga tidak didapatkan, maka ia akan pindah lagi, begitu seterusnya, ya, yang pada akhirnya dia tidak juga menemukan kepuasan kerja karena gaji yang dia harapkan belum juga sesuai dengan apa yang ia harapkan, gitu ya. Oke, meskipun ada juga beberapa profesi yang menilai bahwa tidak melulu gaji itu menjadi satu tolak ukur kepuasan dalam bekerja. Ya, satu contoh misalnya guru-guru yang ada di ranah pedalaman, itu ya, pedalaman Indonesia, mereka dengan ikhlas hati, dengan rela hati, gitu kan, mereka bahkan belum tentu jelas di gaji berapa, diberikan upah berapa, tapi demi untuk bisa mencerdaskan anak bangsa yang
ini menjadi satu titik tolok ukurnya kepuasan kerjanya mereka, maka mereka tidak memikirkan mengenai jumlah gaji yang diterima. Yang keempat, mengenai manajemen kerja. Manajemen kerja ini yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Pekerjaan itu pun juga harus di-manage sedemikian rupa. Ya, kalau pegawai atau karyawan itu merasa nyaman dengan manajemen kerja yang diberikan, maka ia akan mampu mengkotak-kotakkan pekerjaannya sehingga meminimalisir terjadinya stresor, nggak stres, jadinya lebih mengarah pada kepuasan dalam bekerja gitu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kondisi kerja. Dalam hal ini tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Nah, ini menjadi satu kondisi kerja yang mendukung pekerjaan seseorang gitu ya, sehingga kepuasan kerjanya lebih terarah, lebih jelas gitu, lebih puas gitu kan. Jadi misalnya bekerja dengan ventilasi yang cukup gitu kan, keluar masuk udaranya juga cukup, tidak panas, mungkin ada pendingin ruangan gitu kan, penyinarannya juga baik, kemudian ketika lapar ada kantin gitu kan, kemudian membawa kendaraan juga bebas tempat parkirnya gitu. Oke, ini kondisi kerja. Yang keenam adalah mengenai pengawasan atau supervisi. Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. Sekali lagi, saya beritahukan bahwa yang disebutkan absensi itu adalah ketidakhadiran. Sehingga biasakan para mahasiswa sekalian menyebutkan untuk kehadiran dalam perkuliahan itu adalah presensi, bukan absensi. Ya, kalau dinyatakan absensi, maka kalian dianggap tidak hadir. Dan turnover ini pergantian karyawan yang terlalu sering, keluar masuknya karyawan. Selanjutnya ada faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya, serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang kedelapan, adanya komunikasi, yakni adanya kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja. Nanti kalau para mahasiswa sekalian nih begitu lulus, kemudian bekerja menjadi seorang pimpinan, silakan sediakan waktu untuk karyawan kalian, bawahan kalian, untuk menjadi pendengar yang baik, memahami dan mengakui pendapatnya karyawan kalian, kemudian juga menerima prestasi dari para karyawan. Karena ini bisa memunculkan kepuasan kerja dari para karyawan itu. Kalau karyawan bisa puas bekerja, maka mereka akan betah. Ya, betah melaksanakan pekerjaan dan ada di posisinya yang sekarang. Yang kesembilan, aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan, tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. Misalnya, pertemanan gitu ya. Ini sulit digambarkan memang. Kadang-kadang dalam satu kantor ada seseorang yang cocok dengan teman sebelahnya atau dari divisi yang berbeda gitu. Tapi ada juga yang tidak cocok atau mengalami konflik gitu ya dengan orang-orang yang masih ada dalam satu lininya. Ya, itu satu contoh. Ya. Kalau ini terjadi, konflik terjadi, maka ketidakpuasan dalam pekerja mungkin saja akan bisa terjadi. Gitu. Kemudian yang ke-10 adalah fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. Ya. Organisasi atau perusahaan atau institusi atau instansi sekarang ini memang beberapa memberikan kemudahan fasilitas bagi para pegawai atau karyawannya gitu ya, misalnya memberikan kesejahteraan dengan membantu KPR
bagi pegawai yang belum memiliki rumah tinggal, misalnya seperti itu. Ya, ini menjadi fasilitas sehingga karyawan atau pegawai ini biasanya akan berbondong-bondong mencari perusahaan atau tempat bekerja yang memberikan fasilitas yang semacam ini. Kemudian menurut Asad, faktor kepuasan kerja yang pertama adalah faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja. Sehingga semua hal yang ada di dalam kejiwaan seseorang, di dalam kejiwaannya pegawai, itu mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Kemudian yang kedua, faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, kemudian pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerjanya, sirkulasi udara ya sehari-hari, kemudian kesehatan pegawainya. Yang ketiga adalah faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan kesejahteraan pegawai. Jaminan serta kesejahteraan pegawai meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, kemudian promosi jabatan, dan lain-lain. Itu masuk ke faktor finansial. Nah, seseorang yang ketika bekerja diberikan berbagai macam kesejahteraan dan jaminan yang saya contohkan ini, maka biasanya ia akan lebih mudah merasakan kepuasan dalam bekerja, merasa aman, merasa secure. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Tadi yang saya contohkan ya, jadi faktor sosial ini bisa jadi satu contohnya adalah hubungan yang baik antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya. Ketidakpuasan bekerja bisa muncul ketika faktor sosial ini, satu contohnya misalnya satu pegawai berkonflik dengan pegawai yang lain. Nah, ini yang harus dihindari. Yang terakhir, faktor kepuasan kerja menurut Gilmer, Harold E. Bird, serta menurut Ciselli dan Brown. Faktor-faktor kepuasan kerja, yang pertama adalah faktor hubungan antar karyawan. Sama ya, tadi seperti contoh yang sebelumnya, faktor sosial nih. Kemudian yang kedua, faktor individual, yaitu berhubungan dengan sikap, umur, dan jenis kelamin. Kemudian ada faktor luar, yaitu keadaan keluarga, rekreasi, dan pendidikan. Nah, hati-hati para mahasiswa sekalian, ketika sudah membicarakan kepuasan kerja, maka ketika nanti kalian menjadi satu pemimpin di ranah instansi atau institusinya masing-masing, begitu, faktor luar seperti keadaan keluarga, kemudian rekreasi, dan pendidikan ini juga silakan menjadi fokus ketika membicarakan kepuasan kerja. Karena ketika pegawai kita memiliki permasalahan dalam keluarga dan kemudian dibawa ke ranah pekerjaan, maka kepuasan kerja tidak akan muncul. Begitu juga dengan rekreasi dan pendidikan. Itulah sebabnya maka di beberapa instansi, di beberapa organisasi begitu, memberikan satu ruang atau waktu gitu ya, untuk para pegawainya diajak sama-sama rekreasi bareng gitu kan, gathering, atau ya setidaknya untuk refreshing sejenak gitu dari padatnya pekerjaan sehari-hari. Pendidikan pun sama, kalau memang sudah diharapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka pendidikan ini juga harus dipikirkan oleh para pimpinan di atasnya gitu ya. Kemudian ada lagi kedudukan, pangkat jabatan, umur, jaminan finansial dan sosial, serta mutu pengawasan menurut Ciselli dan Brown. Ya, ini sama seperti tadi faktor-faktor kepuasan kerja yang sudah disampaikan sebelumnya, hanya memang dirangkum lebih lagi. Sepertinya ini yang saya bisa berikan. Terima kasih dan saya akan stop share terlebih dahulu untuk kita bisa diskusi. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama. Kami silakan.
dan saya silakan untuk yang raise hand pertama kali, Mas Ilham Prayogi. Silakan bisa di open mic. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu. Enggak beberapa ya. Sih, cukup pertanyaan saya. Jadi gini Bu, saya tertarik Bu tadi tentang kepuasan kerja. Iya. Dan kan tadi dari pernyataan itu Bu Atta menyatakan bahwa jika seseorang sudah mencapai kepuasan kerja, maka akan timbul semangat kerja yang tentunya bisa membuat karyawan atau pegawainya itu bekerja dengan baik Bu. Namun saya pernah melihat Bu di salah satu akun Instagram, saya lupa akun Instagramnya apa, kalau nggak salah sih Info Unik kalau nggak salah. Oh iya. Jadi di Jepang itu pegawai Jepang itu yang bunuh diri padahal mereka itu sudah bekerja dengan baik. Itu kalau itu kenapa ya Bu, padahal kan dia pekerjaannya udah baik juga, udah puas dengan pekerjaannya, tapi kenapa mereka itu bunuh diri gitu Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ilham Prayogi. Ada yang pernah mendengar tentang kasus ini juga selain Mas Ilham Prayogi? Yang lain pernah membaca? Ya, memang ini ada, kasus seperti ini ada di Jepang. Di Jepang itu akan saya berikan sedikit cerita ya yang saya ketahui. Jepang ini adalah salah satu negara yang memang disiplinnya tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, tidak hanya disiplin saja, tapi pembangunan karakter manusianya juga baik sekali. Bahkan sejak masih kecil, sejak masih golden age itu masuk 5 tahun pertama, anak kecil gitu ya, anak kecil yang masih kecil-kecil gitu, ini sudah diberikan pembinaan karakter sejak dini. Mereka sudah dibekali dengan karakter yang kuat, yang berintegritas, ya, yang punya wawasan kebangsaan untuk negaranya, gitu kan? Bagaimana caranya supaya dirinya bisa memberikan kontribusi yang baik, yang lebih kepada negaranya tercinta, gitu. Itu sudah ditanamkan sejak kecil. Oke. Kemudian, mengapa terjadi suicide atau bunuh diri gitu ya kalau di Jepang? Salah satunya ada pernah cerita yang pernah saya dengar, di Jepang ini setiap pekerja, setiap karyawan itu mempunyai target. Sama sebenarnya di Indonesia pun juga, kita bekerja gitu kan ya, nanti yang belum pernah bekerja pun juga akan bekerja, kalian juga akan diberikan target mengenai pekerjaannya masing-masing. Ketika target itu terpenuhi, kalau di Indonesia target terpenuhi rasanya gimana? Seneng gitu ya? Seneng ya. Dapat bonus gitu. Oke. Tapi kalau di Jepang hanya merasakan puas saja. Mengapa? Karena mereka ditanamkan untuk bisa selesai bertanggung jawab dan justru kalau bisa, syukur-syukur nih, berinovasi lebih gitu. Kalau mereka bisa berinovasi lebih, mereka baru merasa senang. Mereka baru merasa bangga. Nah, ketika targetnya tidak terpenuhi, kalau di Indonesia kira-kira gimana target nggak terpenuhi? Sedih. Dan kurang semangat. Ya, dan mungkin kalau dia sudah mulai bersemangat, sudah mulai move on gitu ya, mungkin akan berpikir, okelah, bulan depan akan saya perbaiki. Gitu ya, kemungkinan seperti itu. Tapi tidak seperti yang terjadi di Jepang. Di Jepang itu ketika seseorang gagal terhadap sesuatu, maka sesuai dengan karakter yang ditanamkan sejak dini, bahwa dia harus bertanggung jawab, begitu, maka ditanamkan jugalah budaya malu. Nah, kalau dia tidak sesuai dengan targetnya, tidak bisa mencapai apa yang seharusnya dia capai, maka muncullah rasa malu itu dalam dirinya. Sehingga di Jepang itu bahkan disediakan satu hutan khusus untuk mereka yang ingin bunuh diri. Sehingga yang warga di sana yang memang merasa bahwa saya merasa bersalah, saya merasa malu, saya tidak bisa berkontribusi bahkan untuk negara dan bangsa saya akan bunuh diri. Dan itu diperbolehkan. Begitu.
dan itu diperbolehkan. Maka disediakan khusus ada hutan untuk bunuh diri, hutan suicide. Hutan di sana memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang merasa malunya berlebihan gitu kan, merasa gagal gitu sehingga masuk ke dalam hutan dan dibiarkan bunuh diri di sana. Gitu ya, Mas Ilham. Nah, inilah bedanya dengan budaya yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita masih berpikir lagi gitu kan. Oke lah gagal sekarang, mungkin bulan depan bisa berhasil gitu kan. Mungkin nanti setelah ini saya perlu bantuan siapa untuk membantu saya supaya sukses dan kemudian melanjutkan target saya gitu kan. Tapi tidak seperti di negara-negara yang lain. Itu salah satunya adalah Jepang. Gitu ya, Mas Ilham ya. Mungkin kalau ingin membaca lebih banyak cerita-cerita di sana tentang oke, tentang baik, hutan bunuh diri. Itu bunuh diri adalah hal yang wajar, Ibu, untuk para karyawan yang putus asa. Yang putus asa. Meskipun ya, kalau kita berbicara tadi sejak awal, kita kan berbicara dari mulai nilai ya. Nilai itu kan keyakinan. Nah, inilah yang ditanamkan di masyarakat Jepang. Sejak kecil itu ditanamkan nilai untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa punya budaya malu gitu. Sehingga mereka-mereka yang bahkan ketahuan mencuri, ketahuan korupsi begitu kan, itu mereka sudah punya budaya malu tersendiri gitu. Saya lupa cerita tentang salah satu pejabat di Jepang gitu yang beliau merasa bersalah dan akhirnya menuju ke hutan bunuh diri, melakukan bunuh diri begitu karena dia merasa malu, tidak bisa berkontribusi baik untuk negaranya. Oke, baik. Ini kaitannya dengan nilai tadi. Ya, ada lagi mungkin atau yang pernah mendengar cerita tentang ini barangkali bisa melengkapi share cerita lagi, atau Bu Sofia Tri Susanti nih, present. Oke. Okay. Sedikit boleh bertanya, barangkali ada masukan dari Bu Ratna ya, okay. terkait dengan kenyamanan karyawan dalam suatu usaha juga mestinya kan ada feedback juga kenyamanan buat pimpinan atau buat owner. Saya mengalami masalah seperti yang Bu Ratna tadi bilang itu bongkar pasang karyawan. Permasalahannya kadang karyawan yaitu seperti yang Bu Ratna bilang, kutu loncat mencari mencoba-coba dan membandingkan profit yang mereka dapat tanpa melihat kinerjanya dulu. Yeah. Terus kemudian mungkin ada beberapa konsep dari owner yang harus diterapkan, tapi karyawan tidak bisa mengikuti konsep dari owner tersebut. Bagaimana sikap saya sebagai owner untuk menghadapi permasalahan ini, Bu Ratna? Apakah saya yang harus mengikuti kinerja dan kualitas dari karyawan, atau saya yang tetap harus mengarahkan dan membimbing mereka meskipun belum mendapatkan karyawan yang sesuai dengan ekspektasi, sampai kemudian saya bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria walaupun awalnya harus bongkar pasang karyawan. Begitu ya. Kurang lebihnya beratnya. Ya. Menarik nih Bu Sofia. Ada yang ingin bersuara? Silakan. Bu Sofia nih punya permasalahan nih. Terjadi turnover di perusahaan miliknya. Begitu ya. Ada yang ingin bersuara? Silakan. Gimana nih caranya supaya Bu Sofia tidak lagi menerima karyawan yang keluar masuk, karena ini kan menjadi salah satu penghambat juga, menjadi hambatan juga ketika Bu Sofia ini atau pengusaha-pengusaha lain di luar sana tinggal jalan, tinggal berlari gitu kan, tinggal melanjutkan usaha tapi kemudian terkendala karyawannya atau pegawainya keluar sehingga nanti harus menerima yang baru, mulai lagi training dari awal, memberitahukan dari awal waktu yang seharusnya digunakan untuk bisa melanjutkan pekerjaan akhirnya digunakan lebih untuk
memberikan pelatihan di awal dulu untuk pegawai itu gitu. Gimana kira-kira ya para mahasiswa? Ini nanti calon pemimpin semua loh ini. Nanti yang jadi pengusaha nggak cuma Bu Sofia aja ya, Bu Sofia ya. Iya. Ya. Oke. Sedikit saya akan berikan Bu Sofia. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan tertentu, banyak perusahaan sebenarnya ya, memang ini menjadi permasalahan dan bahkan beberapa skripsi atau penelitian akhir mahasiswa ini juga meneliti tentang turnover yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Banjarnegara. Sementara ini masih di Banjarnegara. Itu. Ada banyak perusahaan di Banjarnegara. Banyak perusahaan di Banjarnegara yang misalnya satu perusahaan ini punya karyawan 10.000 gitu ya. Atau yang dekat sini ada 6.000 karyawan gitu. Setiap hari pasti ada yang keluar dan masuk. Nah, ini gimana nih caranya? Ya, sempat terjadi diskusi juga yang pernah saya lakukan, salah satu dengan human resource development perusahaan yang saya maksud itu tadi, tapi tidak saya sebutkan perusahaan apa gitu. Ini juga menjadi diskusi kami, ini gimana nih caranya supaya nggak keluar masuk, supaya karyawan itu bisa betah. Oke, yang dilakukan oleh human resource, kalau dalam hal ini di ranah perusahaan kecil, Bu Sofia Tri Susanti ya owner, ya human resource-nya ya, atau HRD-nya, ya bagian penggajian, ya rekrutmen, ya segala macam gitu kan ya. Oke, maka yang dilakukan kuncinya di awal adalah rekrutmen, Bu Sofia. Gitu, kuncinya adalah di rekrutmen. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan kecil ini banyak sekali mengeluh karena yang mereka dapatkan adalah karyawan yang sering sekali keluar masuk. Nah, ketika dirunut ternyata pada saat karyawan itu melamar pekerjaan, tidak banyak yang digali dari pegawai yang dimaksud gitu. Tidak banyak yang digali. Misalnya kalau di perusahaan, katakanlah ya, di perusahaan ini kan sudah jelas ada rekrutmen, ada tes psikologis, mungkin juga apa ya, tes wawasan kebangsaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, satu contoh yang dilakukan di pemerintahan kita, satu contoh di pemerintahan kita, tes CPNS saja, tesnya berlapis-lapis nih. Tesnya berlapis-lapis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bisa mendapatkan benar-benar pegawai yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan nantinya one person, sesuai dengan one place gitu ya. Dengan tempat yang dituju, sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu. Sehingga kita jarang sekali ya mendengar sepertinya ada, mohon maaf, misalnya PNS itu keluar masuk, ah saya tak keluarlah dari PNS misalnya. Jarang sekali ya gitu. Oke, ini karena di awal, sejak di awal itu sudah jelas apa namanya, rekrutmennya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu. Termasuk juga dengan instansi-instansi yang lain. Polri, kemudian TNI begitu ya, atau perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Saya pernah mengikuti di salah satu perusahaan asing, pernah juga mencoba masuk ke PT Freeport di Papua. Ternyata rekrutmennya berlapis, kalau tidak salah waktu itu ada 6 tahapan. Ya, benar-benar mereka mencari bibit yang sesuai. Harapannya adalah supaya tidak ada kutu loncat gitu. Nah, kalau untuk di ranah perusahaan kecil yang seperti ini, maka pun ini sebenarnya bisa kita terapkan. Bukan berarti kemudian misalnya nih ya, kalau Bu Sofia ini kan di bidang konveksi ya, konveksi misalnya. Oke, dibutuhkan penjahit yang profesional misalnya. Ya tetap yang kita lakukan rekrutmennya adalah tentang
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menjahit secara profesional, kemudian rentang waktunya, ketahanan dirinya itu terlama, mungkin dia bisa menjahit berapa lama, bisa jadi baju 10 baju dalam berapa hari, dan lain sebagainya. Testingnya seperti itu, ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan yang memang ada di perusahaannya Bu Sofia, begitu, dan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki mahasiswa yang lain, saya rasa gitu ya. Jadi tidak perlu barangkali kalau misalnya dibutuhkan helper gudang misalnya, kemudian harus ada TKDA, kemudian apalagi ya, tes-tes yang memang berlapis banyak begitu, saya rasa juga itu harus diperhatikan, harus dipertimbangkan gitu Bu Sofia. Intinya untuk bisa mendapatkan seseorang yang tepat di tempat yang tepat begitu, maka kita juga harus punya list dulu. Saya butuh seseorang yang karakteristiknya 1, 2, 3, 4, itu harus jelas, sehingga tidak asal. Untuk bukan berarti saya menyampaikan Bu Sofia selama ini asal, tidak, mungkin beberapa kesempatan pernah terlewat begitu ya, ketika seseorang daftar masuk, Bu Sofia saya tolong diberikan pekerjaan misalnya. Kadang-kadang kan sebagai owner kita juga punya rasa kasihan gitu ya, kok dia tidak punya pekerjaan lalu kita asal terima untuk bekerja. Nah ini justru yang nantinya akan bisa membuat bumerang untuk kita sendiri. Salah satunya adalah terjadinya turnover, kemudian tadi kutu loncat seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya rasa saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Sejumlah 30 partisipan masuk dalam ruang Zoom meeting ini. Saya mohon maaf untuk tutur kata perilaku yang kurang berkenan selama perkuliahan perilaku organisasi ya, dan semoga materinya bisa bermanfaat. Saya akhiri untuk perkuliahan kita di perilaku organisasi. Oke, terima kasih sekali lagi para mahasiswa sekalian. Akhir kata, selamat sore, salam sehat, salam semangat, tetap jaga kesehatan meskipun sekarang kita masuk di PPKM level 3. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.